Selamat pagi, kesayangan Reni Wong Deso yang ada di Surabaya. Ya, jadi saya sekarang berada di Surabaya. Ya, siapa tahu nanti nggak sengaja ketemu keluarga online di jalan ya, teman-teman. Selamat malam kesayangan, Selamat jumpa lagi malam. dengan saya Reni Wong Deso bersama suami. And we go to Surabaya. Ya. Jadi ini ceritanya malam-malam kita dadakan mau pergi ke Surabaya karena ada kepentingan. Kereta kita sudah datang ya teman-teman. Dan ini tepatnya kita ada di Banyuwangi Kota, stasiun Banyuwangi Kota. Oke, langsung saja buat teman-teman yang penasaran jangan kemana-mana, ikutin kesan kita. Hari ini perjalanan ke Surabaya menggunakan kereta api. Kita ke Surabaya naik kereta api. Sampai di Surabaya jam 1.40 lebih 40 menit ya teman-teman. Oke, buat teman-teman yang penasaran jangan kemana-mana, ikuti perjalanan kita ke Surabaya malam-malam. What do you say malam? Malam. Malam. Evening. Yes. Yeah. Not yes. Evening. This is malam. Nah, kita duduk di business class. Nah, ini banyak yang kosong teman-teman. Jadi kalau ke Surabaya tuh enak, kita bisa naik yang bisnis. Saya berharap suatu saat kalau ke Malang tuh ada yang bisnis, jadi enak. Sekali lagi kita sampai di Surabaya jam 1 lebih 40 menit. Nah. No, kok wis ngantuk? Ngantuk. I sleep. But I will when the train go, I will have my around 8 o'clock. Yeah, I will have my dinner. Okay, your coffee. My hot coffee and my the bread. Okay. Roti o, and then I will read. I will listen music. Huh? Kereta apinya sudah berangkat, teman-teman. Seingat saya ya, naik kereta api ini dingin banget, makanya aku tuh bawa jaket. Ya. Dan yang jelas, kita juga nanti dapat selimut, teman-teman. Kita terdapat kerusakan atau kehilangan bukan tanggung jawab. Bukan 2 bulan untuk proses relasi yang sudah tertera pada. Ini tadi suami belum makan malam. Kalau saya sudah makan malam, jadi beli roti gratis minuman. Kata suami minumannya nggak usah diambil. Aku bilang kan sayang banget nggak diambil. Jadi minumannya aku yang minum, suami yang makan rotinya. Sayang banget kalau nggak diambil. Aku kasih lihat ini toiletnya tuh cantik teman-teman. Cantik kan toiletnya, bersih. Ya. Kita baru sampai di Jember. Banyak yang turun, teman-teman. Ini suamiku sudah tidur. Punya yang belum bisa tidur. Kita sudah sampai di Surabaya. Wih.
dalam arah kanan. Perjalanan Anda saat ini telah tiba. Jam 1:40 kita sampai di Surabaya. Surabaya Gubeng. Aku mau ke toilet dulu. Ini kita lagi nunggu Grab. Iya, malam-malam di Surabaya. Hampir jam 2 ini teman-teman. Kita langsung ke hotel. Oh ini saya pegang aja mas, yang ini mas. Ya terima kasih. Ini pasar Keputran teman-teman. Jam segini udah buka ya pak ya? Iya malam. Oh emang bukanya? Oh jam 12 itu sudah buka? Iya. Karena puasa ini ya? Enggak, tiap hari. Tiap hari ya? Meskipun enggak puasa? Iya. Jam seginian dia. Jadi, open, 12, hours. No, 12. Not 12, no. Iya, 12, honey. Not they 12. Open 12, ya. Jadi bukanya emang jam 12 malam? Iya, 00 sampai pagi. Until morning. Ini jam 2 sekarang. Jadi bukanya itu jam 12 sampai pagi. Banyak itu apa, daging sapi, kulitnya ayam, perdagangan ya sini ya pak ya. Sayurnya sana. Oh sayur sebelah sana. Oh kalau sayur sebelah sana, depan sana. Iya terus yang sini perdagangan teman-teman. Sampai ke sana. Ya. Paling seneng kalau lihat pasar kayaknya. Jam 2 pagi ya, rame ya pak ya di jalan ya pak. Sini. Itu dulu itu nutup itu. Yang mana? Ya itu tadi apa jenenge perempatan lampu merah itu ditutup sama dia dulu. Karena rame itu ta? Iya terus di apa tertibkan sama Satpol PP. Gini. Jadi mobil itu alat dikasih ngepres jalan itu dulu. Terus banyak yang komplain dah. Suruh minggir, suruh minggir. Ini minggu besok Senin. Oh iya. Wah, jam 6 sudah. Jam 6 sudah macet. Macet sini. Tapi yang macet cuma sini aja, yang lain enggak? Semuanya. Semuanya ya. Morning mode. Iya. Kalau sore. Ya, ini kita sudah sampai di hotel. Kita mau check in dulu. Kita stay di ini welcome drink-nya. Katanya kunyit asem bisa dibawa ke kamar. Soalnya enggak tahu. Ya bisa dibawa ke kamar. Terima kasih ya, Pak. Ya. Thank you. Kita sih. Jadi sunrise. Diminum besok. Bisa ini. CH. Ya. Terus suamiku enggak bisa berhenti. Jadi ini apa, kacang sama gula itu loh teman-teman. Enteng-enteng ya kalau nggak salah ini namanya. Selamat datang.
di kamar hotel. Nice room. Kamar ini. Is a kunyit, honey. Disambut dengan sofa hijau. Tuh suami. Oke, kita masuk ke kamar mandi. Kamar mandinya lumayan besar, teman-teman. Ini jam 2.30. Nah, sini juga bisa tuh. Not really. Nah ini jam segini kita belum tidur. Tadi di kereta aku cuma tidur 30 menit. Keluar. Ranjangnya lumayan besar, besar banget. Oke, okay, let's go sleep sayang. Oke, okay. Nah teman-teman. Nah ini lihat matanya mendul-mendul teman-teman ya. Oke, okay, kesayangan. Hello. See you tomorrow morning. We go sleep now because it's 2:30. Yeah. Yeah. Oke, okay. Sekarang jam 2:30 lebih teman-teman. Ini kita mau istirahat ya. Kita mau tidur dulu. Matanya ngantuk, besok kita bangun jam 8 pagi. Terima kasih buat semuanya dan sampai ketemu besok pagi. Matur nuwun. Selamat pagi dari Surabaya, kesayangan. Sekarang jam 10.30. Kita belum sarapan, tapi urusan kita sudah kelar ya. Tadi pagi kita bangun jam 8, cek, wes gak sempat sarapan. Pokoknya kita pergi dulu karena emang kita ke Surabaya ini ada urusan yang mendadak, teman-teman. Suasana di Surabaya hari ini tuh mendung ya. Nah, tuh tak kasih lihat tuh. Mendung. Mudah-mudahan gak hujan ya, teman-teman. Selamat pagi. Kesayangan Reni Wong Deso yang ada di Surabaya. Oke, habis ini kita mau sarapan, tapi sebelum sarapan kita mau pulang ke hotel. Nah, ini kita sudah sampai di hotel. Ini suami sengaja ngambil hotel itu di Pakuan Mall. Mendung. Pakuan Mall. Jadi kalau kita mau belanja itu enak, teman-teman. Katanya suami ya udahlah kita ngambil. Soalnya Surabaya itu juga macet ya, teman-teman. Ya wes kita ngambil hotel di mall aja gitu. Jadi tinggal jalan kaki. Lo mendung teman-teman. Ya. Aku belum tahu juga ini mau sarapan apa ya. Lihat nanti. Mallnya gede banget ini. Ya. All points. Ini ternyata mall terbesar di Surabaya, teman-teman. Pakuan Mall ya. Yes. Ya. Terima kasih. Ini lucu banget ini. Look at that saya. Here the pig. Ini pig ya. Oke, okay, terima kasih. Terima kasih ya, Pak. Nice day. Kita masuk. Terima kasih. Kita naruh tas dulu.
Habis itu kita sarapan, kita cari sarapan. Good morning. Is there? Good morning. Is there? Say hello. Hello, hello. Selamat pagi dari Surabaya. Iya, dari Surabaya. Kata suamiku di liftnya tuh. Maybe six. Maybe I go swimming pool. Afternoon. Yeah. Okay. Let's see. If you are not tired. No. Tok tok tok, permisi. 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 Ini kolam renangnya cakep banget, teman-teman. Ada di sini. Ya, terus di sana juga ada. Tuh. Ya, jadi ada dua. Keren ya. Nantilah kalau kita ada waktu ya, kita turun ke bawah. Kita kita cari makan dulu ya, sarapan dulu teman-teman. Jam 11 ini. Kalau yes sayang, kalau di rumah itu kan setiap hari, setiap pagi itu yang dilihat kan sayur-sayur hijau-hijau gitu ya teman-teman. Kalau kita ke Surabaya, Jakarta, itu yang dilihat tuh gedung tinggi-tinggi. Jadi pemandangan yang benar-benar beda banget ya. Nah ini suamiku sudah sarapan. Ganti baju. Sarapan pagi. Sarapan is pagi sayang. Sarapan. But sometimes I take sarapan malam. Sarapan malam. Siang. I know sarapan siang. Iya, udah ganti baju, udah ganti celana pendek. Okay, let's go. Let's go. Vamos. Vamos. Ready? Ready. Ya. Yeah. Alon alon. Alon alon. Okay. Alon alon. Bisu bisu. Iya. Jadi kita langsung bisa keluar ke. Ini mallnya kok sepi, kata suamiku hari ini mallnya suami karena sepi. Lihat tuh. Si Biuran di mall. Setelah kita keliling, akhirnya kita pilih sarapan di sini. Terus aku lihat tuh rotinya tuh teman-teman, kayaknya enak banget ya, besar-besar gitu. Kita mau sarapan dulu. Yang jelas suamiku pasti ngambil dua nanti. Satu aja. Oh, iya, bisa diangkat nggak? Udah anget ya. Oke, oke, yang beef ya. Aku ngambil beef curry. Saya ambil ini. Nah, ini suamiku. Ini suamiku. Nah, tuh, banyak banget kan punya suamiku. Selamat makan. Selamat makan. Breakfast. Bon appetit. Is it good? Enak? Ini suami mau renang. Itu ada kurung-kurungan kayak kurungan manuk gitu ya. Ah, tapi kita di sini aja lah teman-teman. Nah, di sini enak ya, kita duduk.
aku nunggu suami, soalnya kalau di sana panas banget. Ya, tuh panas, guys. Di rumah setiap hari sudah panas, di sini kok kepanasan. Gosong. Tuh wis copot-copot baju tuh. Ya, of course you can, sayang. Jadi kita duduk di sini aja. Panas. Liburan tipis-tipis ya, urusannya beres, kita liburan gitu. Ben koyo wong lo, guys. Ben koyo wong. Suamiku sudah mulai nyemplung. Aku di sini aja. Dingin, dingin, dingin katanya. Ayo cepet nyemplung biar nggak dingin. Quick, cepet-cepet ke dalam. Iya, lupa tadi nggak bawa sunblock teman-teman. Oh, panas. Tapi kalau suamiku tuh nggak apa, udah terbiasa ya. Dia itu orangnya itu udah terbiasa panas itu jarang pakai sunblock ya. Juga nggak belang ya, kalau saya nggak pakai sunblock, belang-belang teman-teman. Kalau suamiku mungkin dari kecil udah terbiasa kayak gitu, jadi dia tuh nggak takut yang namanya panas, meskipun panas teter terbiasa. Paling kalau bener-bener panas kayak gitu nanti kulitnya tuh ngelupas gitu ya. Setelah satu minggu ngelupas sudah balik lagi, nggak belang. Kalau saya belang teman-teman. Kita menikmati view-nya dulu ya. Nah, cantik sekali. Tuh, sampai ke sono teman-teman. Itu ada kurungan manuk ya. Cuma kalau duduk di situ kayaknya panas gitu loh. Nah, ini loh depan gue nih. Ini kayak kurungan manuk gitu ya. Di bawahnya kita bisa duduk. Tadi aku lihat kok panas, ya wes lah aku di sini aja. Yes, just forget not bring the sunblock for you. Yeah. Of course, this is sunshine, honey. Pak Joko crazy, tuh lihat. Go, go far. You know, I have very big belly, so. Yeah, it's airbag, yeah. It's like a safety belt. A safety. One, two, three, pew! Again, 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 again. One more, one more. One more, one more. One, one,